Rendel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke sahabat semua, ini kita buka unboxing. Oke sahabat semua, ini paket dari tokonya Serdadu Retail. Oke sahabat semua, ini kita paketnya kita buka sekarang juga ya. Oke sahabat, mudah-mudahan ini tidak ada masalahnya ya. Packingnya panjang ya, 1 meter lebih ya. Oke, terima kasih Serdadu Retail. Ini packing udah mantap ya. Ini ada tasnya. Oke sahabat semua, ini unitnya kita buka. Nampaknya ini unit udah dirakit di sana ya, udah siap pakai ya. Tapi ini sahabat, ada bonus topinya juga ini. Topi keren ya. Oke, terima kasih toko Serdadu Retail. Ini ada juga tas. Entah apa isinya di dalam, kita tengok dulu ya. Oh, ternyata ada peredamnya. Ini peredam Basnel. Basnel HW100. Ada juga gantungan mimisannya. Satu. Oke sahabat, ini ada juga tes apanya, tes akurasi. Ini udah dites akurasinya sama tokonya. Tapi gripping-nya ini lumayan lah, sudah lumayan rapat, masih dalam lingkaran merah. Kalau untuk ukur bisa. Oke sahabat semua, ini jarak rapat. Gak tahu. Oke sahabat semua, ini unitnya. Ini udah dipasang dari sananya ya. Udah tinggal pakai ya. Oke sahabat semua, ini unit dari PCP Rahwana. Karena ini untuk big game ya, ini sangat cocok untuk big game nya Oke, ini unitnya sahabat semua. Mudah-mudahan ini jadi sebuah rekomendasi ya buat teman-teman memilih sebuah unit. Ini ada tali sandangnya. Tali sandangnya model jerat ya. Tinggal ikat saja. Oke sahabat semua, ini saya beli dengan harga sekitar lebih kurang 52 jutaan ya. Ya sahabat, ini masih belum pakai teleskop ya, karena ini ada pisir bawaannya. Oke, ada sahabat, pisir semua manualnya ya. Nanti kita tes ini akurasinya macam mana, kita tes lagi jarak berapa. Oke sahabat, ini kita tes dulu power FPS nya tapi nggak pakai krono ya. Rendel berapa?
Ya kawan, ini angin udah diisi 5 nanometernya udah ada 1500 PSI ya. Nanometernya ada di depan ya. Mini couplernya pun udah dipasang. Ini pemompaan mini coupler. Oke, sahabat semua, ini kita tes dulu kekuatan FPS-nya kawan. Kita tes grendel 2 ya. Ini ada 5 ya. Oke sahabat, ini ada 2. Sudah kita tarik. Kita tes pakai mimis. Ini ada mimis. Kita tes pakai mimis. Ini ada mimis JBS ya, yang 12 grand ya. Oke sahabat semua, kita tes dulu ya. Sobat, ini lumayan kuat ya. Ini belum dipasang peredam. Grendel 2 ya. Ini udah lumayan kuat. Ini grendel agak keras sedikit ya. Triggernya agak keras. Mungkin trimmernya masih kuat. Oke sahabat semua, nanti kita tes lagi akurasinya macam mana. Mudah-mudahan akurasinya enggak ribet ya. Oke sahabat semua, sampai di sini dulu video unboxing saya ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua. Oke sahabat semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.